Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilman Lupi sebagai kepala program teknik kendaraan ringan di SMK Taruna Terpadu 1 periode 2021-2022. TKR adalah teknik kendaraan ringan otomotif yang di mana siswa dan siswi akan nanti mempelajari tentang mata pelajaran pemeliharaan mesin kendaraan ringan, pemeliharaan sasis kendaraan ringan, pemeliharaan kelistrikan. Selain dari mata pelajaran yang dipelajari, kami menyediakan program-program untuk pengembangan siswa agar nanti dapat memiliki kompetensi tambahan. Contohnya seperti teknik pengelasan, kemudian AutoCAD, kemudian servis kendaraan ringan, atau kita pengembangan di teaching factory perawatan dan perbaikan mobil. Oke, di mana untuk TEPA ini kami menjalankan kegiatan yang di mana siswa melakukan pemeliharaan, contohnya seperti ganti oli, ganti filter, dan ganti kampas rem, yang nanti didampingi oleh guru di SMK Taruna Terpadu 1 atau guru produktifnya. Kemudian untuk teknik pengelasan, kami memberikan kompetensi tambahan kepada siswa terkait tentang pengelasan, yang dimana siswa nanti akan membuat sebuah produk-produk yang dari pengelasan ataupun produk-produk lainnya, yang dimana itu bisa menjadi unit usaha yang kita kembangkan. Segera bergabung dengan SMK Taruna Terpadu 1 jurusan teknik kendaraan ringan otomotif. SMK bisa.